Okey, kita dah putuskan benang tadi ataupun potong benang tadi. So, kita masukkan jarum kita kat lubang yang ada lubang lagi untuk permulaan tu. So, untuk benang yang ni, kita akan lipat dua macam ni. Okey, terpulanglah korang nak lebihan banyak ke tak. Okey. So, okey, bajet-bajet macam ni lah. Okey. Then, yang ni kita tarik masuk ke dalam. Okey, lubang tadi nampak tak? Dia jadi macam ni. So, kita akan tarik lah. Yang ni kita tarik. So, yang belakang kita tarik macam ni. Okey, sangat senang dan simple je. Kemudian, okey, kita akan teruskan macam biasa. Skip first stitch yang atas ni. Kita pergi stitch yang kedua. Kita akan kait satu single crochet. Okey, so nanti kita akan tarik macam ni lah. Okey. Okey, so kita dah siap lah stitch yang pertama. Okey. Sebab yang atas ni korang jangan risau. Sebab nanti kita akan slip stitch tau. Okey. So kita akan cover dengan yang atas ni. So jangan risau. Okey. So kita masukkan jarum kita di sebelah. Pergi di back loop yang di sebelah. Dan kita akan teruskan lah. Satu back bond macam kita lakukan tadi. Sebab ni Kim buat pertukaran di tengah-tengah. Bukan di tepi. Kalau di tepi sama juga. Cuma bezanya korang kena buat dia punya decrease pula lah. Ataupun increase. Okay. So begitu sahaja cara tukar benang dia. Okay. Dan kita boleh teruskan lah macam biasa. Nanti kita akan ajar macam mana kita nak sorok benang kita. Supaya nampak cantik. Okey. Okey korang, sekarang kita nak tunjukkan ke korang cara untuk kita sorok benang. Okey, senang je. Lebihan ni ambil. Okey, masukkan ke sini. Okey. So, kita tarik semua. Make sure ikut ira yang samalah. Baru kita punya kaitan ni nampak kemas. Jangan lupa ya untuk bakar lebihan benang yang ini, okey? Nah, kalau boleh, kalau korang buat dua warna, make sure lah berbeza macam ni. Okey? Ni yang warna coklat. Okey, ni cara kita lah sorok benang. Kita tak tahu orang lain macam mana. So, ni akan nampak lagi kemas. Okay, korang teruskan lah. Kan? Korang rasa macam panjang sangat, korang potong lah sikit. Lepas tu jangan lupa kita bakar dia. Ha, kita bakar lah yang ni. Okay, supaya dia tak tercarik, tak berbulu.
Okey, kemudian okey, kita akan terbalikkanlah beg kita ni, okey. Terbalikkan. Tariklah keluar. Okey. Biasanya beg macam ni kita tak buat lining lah, tapi kalau ada permintaan kita akan buat lining. Sebab malas kurang nak jahit lining. Mesin jahit dah tutup. Ni dah. Okey. Ni tengok kejadian dah tepi dia macam mana. Okey. Dan ni tepi pula sini, okey. Nampak. So kita dah siap beg kita. So mungkin tak berapa nak nampak sangat. Okey, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kin. Okey.